peserta sangat antusias mengikuti pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ kelima Haji Anif. MTQ yang berlangsung di Masjid Al-Musanif, Kompleks Perumahan Cemara Asri, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang tersebut memasuki hari ke-6 sampai ditutup pada 23 Maret mendatang. Perlombaan Tilawah Putra atau Tilawah Mujawat Putra berjalan lancar. Alhamdulillah tadi pagi sudah berlangsung sampai sore hari ini Tilawah Putra, Tilawah atau dikatakan juga Tilawah Mujawat Putra, ya. Alhamdulillah berlangsung dengan lancar, aman, tidak ada kurang suatu apapun. Alhamdulillah juga peserta-pesertanya semakin meningkat dan semakin maju. Apalagi saya lihat anak-anak kita atau adik-adik kita peserta sangat antusias menghadapi musabaqah ini. Alhamdulillah mereka sudah semakin hebat. Dibanding kami-kami dulu masa kanak-kanak, mereka semakin hebat dan lagu-lagu yang dibawakan sekarang ini semakin berkembang, pesat berkembang. Nah, kemudian harapan kami lagi untuk adik-adik kami, bertandinglah terus, bermusabaqah terus. Makanya fastabiqul khairat, ya, bermusabaqah terus menerus, sehingga nanti adik-adik kami bisa mengikut jejak-jejak daripada seperti kori-kori yang lain, apakah itu namanya Ustaz Darwin Hasibuan, Ustaz Fadlan Zainuddin, kemudian banyak lain yang lain-lain lagi, Ustaz Fahudin Sarungpahit, ya, sehingga mereka bisa dapat menandingi karir-karir mereka yang sudah ada. Mereka ini yang saya sebut-sebutkan ini adalah juara nasional dan juara internasional. Para peserta yang tampil di atas mimbar memukau perhatian pengunjung maupun dewan juri. Seperti penampilan Ahmad Nurfatoni, 12 tahun, duduk di bangku kelas 7 SMP. Tinggal di Jalan Ahmad Yani, lingkungan 7 Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Ahmad Nurfatoni baru pertama kali mengikuti perlombaan Musabaqoh Tilawah Al-Quran ini. Hal serupa juga dialami Fatih Alfat, berusia 10 tahun, duduk di bangku kelas 4 SD, tinggal di Gaperta, Jalan Cempaka Medan, Helvetia. Fatih mengaku sudah pernah ikut lomba MTQ, namun penampilan di atas mimbar tilawah dengan membawakan 3 irama bayati, nahawan, dan hijaz sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatih Alfat, umur saya 10 tahun, saya kelas 4 SD. Saya pernah ikut lomba ini, tetapi rasanya saya tidak ada takut sama sekali, dan saya berani. Dan saya tadi saya memakai 3 lagu, yaitu lagu Bayati, Nawan, dan Hijaz. Demikian Waspada TV melaporkan.